Bersempena dengan Tahun Baru 2016, Pejabat Setiausaha Kerajaan Kelantan telah menganjurkan program Amanat Khas Tahun Baru 2016 dan Perhimpunan Penjawat Awam Negeri Kelantan oleh Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar Kelantan pada 4 Januari lepas di Dewan Jamuan Utama Kompleks Kota Darun Naim. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan berkata, penjawat awam harus memberi fokus serta tumpuan sepenuhnya terhadap tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan meningkatkan prestasi yang lebih tinggi dalam perkhidmatan awam. Oleh itu, setiap anggota perkhidmatan awam negeri perlu bersedia dan turut menyumbang ke arah peningkatan prestasi dan produktiviti kerja dan usaha memenuhi kehendak rakyat selaku pelanggan utama kerajaan. Kes-kes yang bercanggah dengan etika pentadbiran malah bercanggah dengan syarat Islam seperti ketirisan, cuai, amanah, cuai, tidak beranah, melanggar etika, bersubhat dan mendedahkan rahsia kerajaan mesti dielakkan dan sifar di Kelantan sesuai dengan negeri yang membangun bersama Islam. Kerajaan negeri juga perlu peka dengan aduan rakyat dan memberikan keutamaan bagi menyelesaikan setiap masalah yang dibangkitkan tanpa mengira kedudukan mereka. Kita sangat mengharapkan asas-asas kebenaran dan keadilan diperjuangkan sepanjang memegang jawatan. Manakala Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan turut menyeru para penjawat awam supaya memelihara integriti dan etika sepanjang masa berkhidmat di tempat bertugas dan sentiasa berusaha meningkatkan produktiviti dan hasil kerja ke arah yang lebih baik. Saya menyeru kepada semua ketua jabatan agar dapat mengambil berat mengenai perkara ini dan memastikan supaya tahap disiplin semua kaki tangan di jabatan masing-masing ditingkatkan agar kes-kes tata tertib di jabatan-jabatan dan agensi-agensi negeri pada tahun 2016 ini dapat dikurang atau sebaik-baiknya disifarkan. Program tersebut disusuli dengan acara penyampaian anugerah penilaian sistem penarafan bintang SSR pentadbiran tanah, anugerah pencapaian pengurusan kewangan berdasarkan indeks accountability tahun 2014, anugerah pencapaian pengurusan pentadbiran naziran tahun 2015 dan anugerah pengiktirafan pencapaian cemerlang QE5S Pejabat Setiausaha Kerajaan tahun 2015.